Penghormatan pasukan. Laporan Komandan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta upacara yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kartini yang ke-143 dan Hari Otonomi Daerah yang ke-26 pada tahun 2022 ini. Di awal kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah mampu menunjukkan aktualisasi diri dan prestasi sejajar dengan kaum pria. Peringatan Hari Kartini ini selalu menjadi momentum kebangkitan kembali semangat perempuan-perempuan pejuang, baik dalam keluarga, karir, dan jati diri dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Dengan tema peringatan Hari Kartini, berdaya dan berkarya di masa pandemi, perempuan tangguh Indonesia tumbuh. Marilah kita menjadikan momentum peringatan Hari Kartini tahun ini sebagai momen kebangkitan kaum perempuan di Kabupaten Sleman untuk ikut berpartisipasi dan berusaha memberikan yang terbaik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman. Hadirin yang berbahagia, tahun ini peringatan Hari Otonomi Daerah mengangkat tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kepada Inspektur Upacara, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara menuju mimbar tamu undangan. Selanjutnya sebagai acara tambahan penyerahan penghargaan penilaian kinerja perangkat daerah, pasukan diistirahatkan. Penilaian kinerja perangkat daerah tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Sleman nomor 32/5 2021 tentang indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah terdiri dari kinerja administrasi, kinerja operasional, dan nilai prestasi. Berdasarkan penilaian tim penilaian kinerja pertama dalam penilaian
2021. Berikut penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai terbaik 2 dalam penilaian kinerja perangkat daerah tahun 2021. Thank you.